بسم الله الرحمن الرحيم. Dan kami minta hujan kepadamu ya Allah. Maka beliau belum meninggalkan tempatnya sehingga langsung Allah kirim air hujan. Allah. Beliau Imam Ibnu Abi Dunya dan Imam Ibnu Asakir
meriwayatkan hadis ini dari Khawbat bin Jubair. Khawbat bin Jubair berkata, pernah terjadi kemarau panjang sehingga terjadi paceklik menimpa orang-orang di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar keluar bersama semua masyarakat, semua orang-orang diajak keluar ke tanah lapang. Beliau sholat bersama rakyatnya, bersama masyarakatnya sebanyak 2 rakaat. Kemudian beliau menyilangkan di antara ujung 2 selendangnya. Beliau menyilangkan di antara 2 ujung selendangnya. Kalau yang diikatkan di kepala namanya imamah, kalau yang di sampir G ini sebenarnya rida. Beliau menyilangkan di antara 2 ujung selendangnya, yaitu beliau menjadikan yang kanan di atas yang kiri dan yang kiri di atas yang kanan. Gimana prakteknya? Praktek ini beliau menyilangkan di antara 2 ujung selendangnya, yaitu beliau menjadikan bagian yang kanan di atas yang kiri, yang kiri di atas yang kanan. Yaitu caranya pegang tangan kanan memegang ujung bawah bagian kiri ini, dan tangan kiri ya memegang ujung bawah dari sisi kanan. Membentangkan kedua tangannya seraya berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami minta ampun kepadamu dan kami minta hujan kepadamu, ya Allah. Maka beliau belum meninggalkan tempatnya sehingga langsung Allah kirim air hujan. Allah. Beliau tidak meninggalkan tempat itu Sayyidina Umar sehingga langsung Allah kirim air hujan. Maka ketika itu, ketika orang-orang sedang menikmati turunnya air hujan, tiba-tiba banyak orang-orang Arab dusun yang tidak ikut serta di dalam apa sholat istisqa tersebut pada datang, yang dari pedalaman-pedalaman pada datang ke lokasi tersebut dan mendatangi Sayyidina Umar. Lalu mereka berkata, wahai Amirul Mukminin, ketika kami sedang di pedalaman kami, di daerah kami pada hari ini, pada jam ini, tiba-tiba ada awan yang menaungi kami. Di dalam awan itu kami mendengar suara berbunyi begini, atakal ghaut Aba Hafs, atakal ghaut Aba Hafs, julukannya atau panggilannya Sayyidina Umar itu Abu Hafs. Telah datang kepadamu pertolongan Allah wahai Umar, telah datang kepadamu pertolongan Allah wahai Umar. Seperti itu. Jadi orang yang jauh di sana itu mendengar ada awan di atas mereka, terdengar suara seperti itu. Kisah yang kedua, turunnya hujan disebabkan doanya Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah dan Sayyidina Yazid bin Al-Aswad Al-Jurashi radhiyallahu anhu. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Sulaim bin Amir Al-Khobairi, beliau bercerita bahwa pernah langit lama sekali tidak turun hujan. Maka Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu keluar bersama semua penduduk kota Damaskus untuk sholat istisqa, untuk minta air hujan. Tapi peristiwa ini dilakukan di Syria, Damaskus. Maka ketika Sayyidina Muawiyah berduduk di atas mimbar, maka beliau bertanya, di mana Yazid bin Al-Aswad Al-Jurashi? Beliau mencari seseorang, menanyakan seseorang namanya Yazid bin Al-Aswad Al-Jurashi.
Maka orang-orang pun memanggil Yazid bin Al-Aswad tersebut. Segera Yazid bin Al-Aswad pun datang sambil berjalan. Lalu Sayyidina Muawiyah menyuruhnya untuk naik mimbar. Menyuruh Yazid bin Al-Aswad untuk naik mimbar. Kemudian Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan duduk di dekat kedua kakinya Yazid bin Al-Aswad. Masya Allah. Maka Sayyidina Muawiyah berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami meminta pertolongan kepada Engkau pada hari ini dengan perantara, dengan wasilah orang yang terbaik di antara kami dan orang yang paling terutama di antara kami. Ya Allah, sesungguhnya kami minta bantuan kepada Engkau dengan wasilah Yazid bin Al-Aswad Al-Qurasi. Wahai Yazid, kau angkat kedua tanganmu kepada Allah." Maka segera Yazid pun mengangkat kedua tangannya dan semua orang-orang ikut serta mengangkat tangan-tangan mereka. Maka langsung seketika itu datang sekumpulan awan di sebelah barat dan angin pun bertiup membawa awan tersebut sehingga kami semuanya langsung dikirim air hujan sehingga orang-orang hampir-hampir tidak bisa sampai ke rumah-rumah mereka saking derasnya hujan tersebut. Jadi dengan wasilah tawasul seperti ini hadirin, mungkin kita banyak dosa, maka kita doa dengan wasilah kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah sehingga Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Satu kisah lagi, turunnya hujan disebabkan doanya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Umamah bin Abdillah berkata, "Akarul bustani, orang-orang yang bekerja membaca kebunnya Sayyidina Anas ini datang kepada Sayyidina Anas pada musim kemarau." Jadi Sayyidina Anas punya tanah banyak, tanah luas. Beliau punya orang-orang yang menjadi buruh untuk membajak sawahnya. Nah, ini buruh-buruhnya pada datang kepada beliau, yaitu mengadukan daripada kehausan. Maksudnya mengadukan bahwa kebunnya kering begitu. Maka segera Sayyidina Anas radhiyallahu meminta untuk dibawakan air. Lalu beliau berwudu dengan air tersebut, kemudian sholat. Kemudian beliau berkata, "Apakah kamu sudah melihat sesuatu, ada tanda-tanda?" Maka orang yang ditanya itu berkata, "Aku belum melihat ada tanda-tanda." Kemudian beliau masuk lagi, sholat lagi. Lalu beliau berkata pada yang ketiga kali, atau perawi mengatakan yang keempat kalinya, beliau mengatakan, "Coba lihat." Maka yang ditanya itu berkata, "Aku melihat ada awan seperti sayap burung." Aku melihat ada awan seperti sayap burung. Maksudnya apa? Tasbihun fil qillah, bahwa sedikit sekali awannya, hanya seperti sayap burung saja, sedikit sekali awan yang mengandung hujan. Maka kemudian beliau sholat lagi, doa lagi, sehingga seorang penjaga berkata kepada beliau, masuk kepada beliau lalu berkata, "Sekarang coba lihat, langit sudah menggumpal lawannya dan langsung turun hujan." Kemudian Sayyidina Anas berkata, "Kamu naiki kuda yang pernah dikirim oleh Bisr bin Khosahab." Jadi pernah ada orang namanya Bisr bin Khosahab, okay, ini memberikan seekor kuda kepada beliau Sayyidina Anas. Maka beliau menyuruh orang tersebut untuk menunggangi kuda tersebut. "Maka kamu lihat coba sampai mana batas hujan turun." Kemudian orang tersebut menaiki kuda tadi lalu mengawasi, dilihat sampai mana hujan itu turun. Maka beliau berkata, maksudnya yang mengawasi itu berkata, "Ternyata hujan tersebut tidak melewati gedung-gedung Musayyarin dan gedung Hotban." Nama gedung-gedung artinya hanya sebatas lahannya Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu.
Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka untuk menyelesaikan masalah hanya satu, datang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, bisa kita lakukan secara infiradi. Ini Sayyidina Anas mencontohkan secara infiradi, dan bisa dilakukan secara istimai, yaitu secara bersama-sama untuk minta air hujan. Semoga dengan wasilah kita membaca cerita ini, Allah Ta'ala turunkan hujan kepada kita semuanya. Amin, amin. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluk, fa salli ala sayyidina.